Ya, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama channel saya, Master Golden. Woyo. Ini guys, ini sebuah tapak jalak badar besi liontin. Ini udah kelihatan ya, nempelnya semedot sekali dan presisi sekali. Ini udah siap pakai di antara dada Anda ya. Atau bisa menjadi penghias kalung Anda, ini liontin ya. Nah, ini hari ini udah lihat sendiri di pagi yang hari ini kayak gini, mendung dan bentar lagi mau turun hujan. Nah, ibarat kata udah tinggal bedahnya saja ini. Awan-awan kulumun nimbus apa alah sembuh atau lepus, pokoknya awan-awan yang kayak gitu yang katanya mau terjadi hujan dan angin itu terlihat sekali ya, bergelombang kayak wedus gembel seperti itu. Ya, daripada nanti kita nggak jadi bolang, kita akan absen dengan menunjukkan batuan-batuan super sekali, di mana tapak jalak ini bukan merupakan tema kali ini. Oke, kita akan lanjut aja ke yang selanjutnya. Iya, akhirnya udah sampai di tempat perdudukan tiap hari-hari Master Golden, di mana tempat ini merupakan tempat merenung ketika pagi hari sebelum berangkat, atau tempat-tempat ketika menyawang koleksi-koleksi sambil melihat-lihat gambar. Karena gambar merupakan sebuah hasil karya yang ditemukan, bukan timbul sendiri. Jadi ketika kita mempunyai bahan lempengan, beberapa lempeng, kita harus teliti mencari gambar dengan imajinasi yang sangat kompleks seperti itu. Di depan Anda ini merupakan cincin badar besi, udah saya tunjukkan barusan ya. Nah, tapi bukan inti konten pertama kali ini. Sebelum kita lanjut ke konten pertama, saya gimana kabar Anda hari ini, menanyakan kabar itu, dan selalu saya tanyakan kabar itu, dan saya berharap baik-baik saja. Tapi walaupun keadaan baik nggak baik, ketika nonton channel Master Golden, saya selalu ingatkan, jangan lupa madang. Nera madang, semaput. Woyo. Oke, kali ini kita akan kembali ke konten yang akan menjadi inti permasalahan di hari ini. Apa itu tuh guys, anak-anak? Ada gajah ya. Nah, sebenarnya saya barusan menemukan sebuah landscape atau pemandangan. Itu nanti ya, kita bahas ini dulu. Ini barusan saya menemukan sebuah pemandangan yang sangat indah ternyata di antara batu hijau ini ya. Batu ini ketika ini saya mistar kelompongnya atau mistar bidiknya enggak di bawah sih ya. Ini harusnya menggunakan mistar bidik ya. Ini atau kelompongan berupa kepenggaris yang isinya itu semacam oval-oval, kotak-kotak. Ini kalau kita lihat dengan seksama, nah ini merupakan sebuah landscape pemandangan. Ini langitnya, kalau hanya di arah seperti ini atau diambil seperti ini, itu kelihatan sekali ini kayak tumbuhan-tumbuhan pinus atau tumbuhan-tumbuhan yang terlihat dari jauh ya, di antara cakrawala. Ini seakan-akan hutan, kita berada di tebing atau di gunung melihat ini. Nah, ini cakrawalanya seperti ini garisnya. Nah, ini melihat seperti pemandangan. Ini gambar loh guys, landscape, ini langit ya. Nah, ini batuan-batuan gambar, batuan pemandangan itu dihasilkan dari proses nyantai-nyantai kayak gini di pagi hari. Seperti itu, belum madang kayak gini, nunggu mateng. Karena sambil lihat-lihat ternyata seperti ini ya. Oke, udah kelihatan. Nah, ini landscape pemandangan. Ini sudutnya terlihat bagus. Jadi ini deket, jauh-jauh. Karena ini bukit kelihatan tinggi, terus ting menjauh sampai hilang. Seperti itu. Oh, ngeri ya. Kita lanjut ke yang selanjutnya. Nah, ini kita bahas-bahas batuan Master Golden saja, daripada nanti kok nggak ngonten kan pikir geger ya. Ini badar besi guys, monggo silahkan murah saja. Badar besi kayak gini juga kadang keluar gambarnya. Ini badar besi merah hitam. Badar besi kayak gini, ini ngetren malah di tahun-tahun lampau ya. Ketika dulu lahan badar besi itu pencarinya atau masih bisa dicari dengan diledakan, karena batu badar besi itu berada di dalam batu besar. Nah, sekarang itu berada di dalam sebuah batu. Nah, ini badar besi. Ini badar besi merah hitam. Ini bahannya koyong ini guys. Nah, ini kadang keluar gambar juga batu kayak gini. Ini nempel magnet udah terbukti. Nah, kalau bahan-bahan ini ada gambar pocong, belum apa-apa udah lihat pocong ini. Wah, kurang jelas ya. Ini pocong ini.
Pocong hitam ini mukanya, ini lambenya ini pakai liven. Gincu tahu gincu? Ini mukanya putih, ini matanya dua, ini belum apa-apa udah lihat pocong ini. Ya, pocong atau gambar sosok lain ya? Ini kalau saya sih melihatnya pocong, tapi ini juga terlihat sosok lain seperti yang lain-lain. Tapi lah, ini sebagian dari imajinasi saya sendiri ya. Seperti itu. Oke, nanti kita lanjut. Lah ini dalam kondisi penerangan yang seadanya, ini tak olesin ini ya guys, minyak ya, karena ketika buat di konten kayak gini diolesin air itu hanya beberapa detik selang itu langsung kering lagi. Jadi ketika kita mau nunjukin itu harus dicelupin lagi itu. Ini badar besi merah hitam. Badar besi ini ngetren malah di tahun 96, ketika itu masih nyari badar besi itu masih mudah, bahkan menggunakan bahan peledak, diledak batunya, dilihat dalamnya itu masih gampang. Dan konon katanya, ceritanya ketika itu badar besi itu diambil atau kirim ke Korea guys, badar besi merah. Dan yang ini dan yang laku caranya yang diekspor itu dulu yang kirim ke Korea malah yang merah hitam seperti ini. Jadi dalam perkembangannya badar besi merah itu menjadi sebuah hiasan, akik, cincin, bahkan dikonteskan, ada kontesnya dengan warna-warna yang sungguh sangat ciamik sekarang-sekarang ini ya. Justru malah dulu yang warna-warna ciamik itu malah diinggir-inggirin malah sama warga setempat itu, sampai dibuat pandasi, dibuat bangunan, bahan-bahan bangunan karena saking banyaknya, karena waktu itu kan bahannya besar, diledakin, dicari yang merah hitam saja. Nah kali ini malah sebaliknya ya, merah hitamnya langka juga nggak begitu dicari. Nah yang dicari malah yang ciamik warnanya. Oke, langsung ini kita review aja lagi. Ini batuan fosil, ada yang nyebutnya adalah liwung karena seratnya milik liwung ini ya. Nah ini ya benar, liwung bagian dekat akar biasanya kayak gini. Ini dibuat bola terus. Nah ini guys, ini yang mau saya tunjukkan. Nah ini batunya mengkilat sekali, semengkilat-mengkilatnya ini batu, keren banget. Nah itu walaupun ini agak ngeblur karena fokusnya harusnya lebar. Nah ini merupakan sebuah jade. Ya udah saya sering bilang ya, ini versinya dark green atau hijau gelap ya, tapi justru banyak yang suka hijau gelap, banyak juga yang suka hijau terang. Ini mengkilat sekali ya, tanpa serimpil pun. Ini seratnya udah jelas ya, dan ini tembus udah pasti. Ini udah taring monel 9 handmade guys. Iya, ini kita taruh di sini. Kalau ditaruh di antara itu seakan-akan hampir sama ya, karena masih dolongan giok semua. Cuman yang jadi ini beda, ini terakhir ya guys, saya sambil review yang lain. Terus lah ini sih bahan-bahan biasa, ini temuan-temuan bolang ini. Nah ini badar besi tapak jalak juga, ini di sini X, di sini plus, ini peluang untuk plus ini bagus. Ini juga tapak jalaknya cuman gede kecil, ini badar besi juga ini cuman besar kecil ini ya. Terus ini badar besi juga, kalau nggak percaya ini saya tempelin, nempel kan, ini juga nempel. Nah ini nempel nih, kalau dia nggak badar besi dia akan jatuh, cuman nempelnya nggak begitu kuat ya. Oh nah ini nggak begitu kuat nempelnya kalau ini, tapi ya nempel, ada tarikan magnetnya. Ini tapak jalak ini tak bawa pulang sebelum tak rajang, karena biaya motongnya itu per kilo 30.000 di sini guys. Per kilo itu dihitung bahan ya, 30.000 lah. Ini berapa kilo? 2 kilo dipotong lah, paling tapak jalak butuhnya kan biasanya kan cuman plusnya saja, nggak kayak batuan-batuan yang lain. Jadi sebelum dipotong itu kita lihat-lihat dulu, paling ini yang mau kita potong, yang prospek ya. Setelah itu ya alah, kita nyari-nyari, yaitu kegiatan Master Golden ketika nggak bolang atau sebelum berangkat bolang ya seperti itu. Oke, kita akan selanjut ke yang selanjutnya, dimana ini menjadi inti konten saya kali ini. Ini kita balikin dulu ya. Ngeri guys. Mantap jos. Woyo. Nah ini masih kotor ya, belum tak cuci. Ini kita lihat, nikmati dulu.
Ya, di hadapan ini merupakan sebuah karya yang sangat ciamik, mantap jos. Ya, ini dari bahan giok hitam atau black jade. Iya, ini ngeri banget, ini sebuah cangkir, guys. Ini komplit loh, guys. Ini cangkir. Ya, sebagai gelas, anggap saja gelas, kita nyebutnya cangkir kalau bahasa Jawanya. 1 2 3 Ini yang keempatnya adalah sebuah tekonya. Nih. Ini kita coba perdekat. Yakin. Sebenarnya ini tembus loh, guys. Cuman senter saya cengep-cengep ini. Ini enggak nyala nih. Barusan tak cek, nyala, ini enggak nyala. Baterainya habis mungkin, guys. Nah, ini pas nyalain. Nih. Nah, ini kelihatan tembusnya ya. Itu giok hitam di senter hijau. Nah, ini. Ini agak tebal, jadi ini kalau dibikin arik pasti tembus. Ini, nah itu, nah itu, nah itu, ya, ini juga. Ini merupakan giok hitam dibikin sebuah karya seni. Nah, ini bukan hanya sebuah nilai batunya, tapi ini juga nilai karyanya juga, antiknya juga. Karena di mana lagi coba guys, kita nemukan sebuah perabotan minum selengkap ini, nampannya juga dari bahan black jade atau giok hitam. Mangkoknya udah ada 3, karena ini memang disetting 3. Karena saya selalu golongan orang yang percaya-percaya ganjil. Iya, jadi angka 3 itu lebih bagus daripada angka 4 dan 2. Nah, ini tekonya seperti ini tanpa sambungan. Kalau di dalam logam-logam itu namanya seamless ya, tanpa sambungan. Nah, ini keren banget kan? Ini ada ornamen-ornamen warna emas atau gold sengaja dibuat. Buat apa? Buat mempercantik atau mempertegas bahwa ini sebuah teko. Nah, ini buat kelihatan lingkar-lingkarnya. Nah, oke, kita bedah ini. Kita akan bedah. Ini dalamnya, guys. Mantap sekali. Ini tutupnya ya, jadi tutupnya memang dibuat khusus untuk nutup ini. Jadi ini bukan buatan massal. Ya, semua ini bukan buatan massal, ini memang buatan khusus untuk dibuat satu orang buat satu dengan proses yang sangat lama. Ini kita lihat dalamnya. Tanpa sambungan ya, guys. Nih, ini lubangnya juga lubang beneran, bukan lubang-lubangan. Jadi ini bisa dimanfaatkan juga. Jadi memang bisa dimanfaatkan. Ini harus dilus-lus dulu biar makin kilap. Nah, seperti ini. Nah, inilah salah satu karya anak bangsa. Di mana seperti ini merupakan sebuah karya yang unik dari bahan giok Jawa dengan keantikan yang cukup mumpuni atau luar biasa. Mantap jos sekali. Ini ditutup. Ini mantap jos sekali. Ini dibuat dari bahan giok hitam. Di mana giok hitam itu dipercaya itu banyak orang yang udah pernah membuktikan, tapi saya belum pernah membuktikan ya guys, untuk masalah ngetes dengan air ya. Iya, ini saya pernah dapat cerita masalahnya, ketika air jernih atau air minum biasa itu dengan pH umumnya itu tidak sampai 7, bagus-bagusnya air tanah itu paling 7,5 pH ya, pH itu kadar keasaman air. Nah, ketika itu dimasukkan ke dalam sebuah bejana yang terbuat dari sebuah black jet atau giok hitam. Itu setelah 24 jam dicek lagi menggunakan alat pengukur pH itu bisa naik sampai 7,5 bahkan sampai 8, bahkan ada yang naik sampai 9. Nah, lalu apa artinya? Ini sebuah cerita yang belum saya buktikan ya guys, karena saya tidak punya alat pengukur pH-nya. Tapi udah banyak yang buktiin ya. Cuman kita tidak buktiin itu, kita cuma cerita. Untuk giok atau gelas giok yang diisi air itu kalau udah 24 jam itu rasanya yang Anda rasakan itu kayak rasa kalau Anda punya penyakit perut apa-apa, minum itu kayak ada pahit-pahitnya loh guys, bukan manis-manisnya lagi. Jadi rasanya kayak pahit banget. Nah, itu bagi sebagian orang buat terapi juga, karena airnya kok jadi pahit. Nah, setelah diukur itu pH-nya naik menjadi 8 bahkan 8,5. Dari 6,5 bisa menjadi 7,5, bisa menjadi 8, kadang ada yang jadi 9. Lah, kalau udah menjadi 9 itu apa artinya? Itu udah menjadi air alkali. Bahwa air alkali itu
konon katanya banyak dipercaya itu bagus sekali untuk kesehatan. Di mana air alkali itu ya air yang cara nune yang memiliki pH yang tinggi seperti itu. Ya, sekedar pemberitahuan, air tanah itu pH-nya rata-rata ya 6,5 sampai 7 biasanya rata-rata seperti itu. Ini kendalanya saya hanya di alat, guys. Alat pH itu ya benernya enggak mahal, cuman saya belum sempat beli. Pernah pinjam ternyata alatnya rusak. Oh, alah, woyo woyo. Itu merupakan sebuah salah satu cerita saja ya, guys. Kalau Black Jet yang sudah saya ngalamin sendiri itu malah lempengan-lempengan kayak gini, batu kayak gini dibuat lempengan, itu buat darah tinggi, buat tengkuk yang manteng-manteng kayak gitu, buat masuk angin, bahkan buat penyakit tedun, penyakit asam lambung itu sangat bagus. Itu udah saya buktiin sendiri ya, guys. Kalau saya kena asam lambung, ditempelin itu, alhamdulillah nggak lama terus sembuh dan kondusif. Dan ketambahan lagi kita makan-makan yang namanya lidah buaya. Kalau saya kan asam lambungnya tinggi kayak gitu ya. Kalau asam lambung lagi naik atau lagi kongslet, itu rasanya jangan makan gak doyan, giliran mau makan habis makan terus enak, terus hawanya pusing-pusing, mualala, malesin banget guys. Untung bukan penyakit magicom ya, sekarang kan lagi ngetren penyakit magicom. Iya, ini bisa menjadi sebuah hasil karya yang antik, bisa juga menjadi, semoga saja menjadi sebuah pelantaran dari sebuah terapi, sebuah air, bisa juga menjadi sebuah kemewahan dari sebuah bahan batu. Karena untuk bahan teko terbuat dari keramik, dari ini itu udah biasa, tapi kalau dari batu giok hitam itu luar biasa. Woyo woyo. Inilah salah satu contoh-contoh hasil karya anak bangsa, di mana akan tersaji di setiap konten Master Golden. Jadi bukan hanya pembolangan saja, bukan hanya pecicilan saja, tapi Master Golden menyajikan sebuah proses-proses di mana proses itu yang jarang ditampilkan oleh orang lain atau channel lain. Contohnya membidik sebuah gambar, prosesnya menemukan sebuah gambar yang tidak sengaja ataupun yang disengaja, dan proses-proses pembuatan akik mana saja. Dan selalu ada gajah dalam setiap konten Master Golden, selalu woyo-woyo dan lain daripada yang lain. Dan saya selalu doakan sahabat MG untuk dilimpahkan rezeki dan keberkahan, guys. Semoga saja. Dan saya pamit undur diri bersama saya Master Golden. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam para petualang semua. Mantap jos ini. Ah, ini hanya keluar satu kali loh, guys. Setelah ini keluar, enggak ada lagi yang bikin enggak mau karena waktunya sungguh sangat lama. Mantap jos kan, natural tanpa plistur, apa, tanpa clear dan selalu woyo-woyo.